Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo guys, kembali lagi di Karissa Miu Miu and Mom Channel. So today, Karissa and Fams mau makan siang nih di Kembang Telan Garden Cafe. Untuk alamatnya ada di Jaya Kunciran, Pinang, Kota Tangerang guys. Cafe ini berada di pinggir tol ya, jadi akses masuknya kayak gini guys. Jadi tinggal lurus aja dan destinasinya ada di ujung jalan. Nah, ini kita udah sampai guys. Kelihatan kan jalan tolnya? Untuk parkiran bisa untuk mobil dan motor ya, dan cukup luas kok. Cafe ini buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore dan tutup tiap hari Kamis guys. Fasilitasnya juga cukup lengkap guys, ada taman bermain dan nuansa resto ini asri guys. Suasananya rindang, penuh pepohonan, pokoknya cocok deh guys buat ngajak makan keluarga ke resto ini. Sekarang kita akan keliling-keliling dulu nih guys. Nah, hari ini kita pilih di saung yang untuk ukuran 20-an ya. Di depan saungnya juga terdapat taman yang luas guys. Bisa buat foto-foto juga. Ikuti kita keliling-keliling resto ini lagi ya guys. Tuh guys, bisa dilihat kan resto ini sangat ramai pengunjung. Selain itu, resto ini juga memiliki kafe guys. Terdapat kolam ikan juga guys di sini. Kemudian fasilitas seperti toilet dan musola juga ada guys, dan kondisinya pun bersih. Nah, ini untuk menunya guys, dan menunya lebih ke masakan Betawi ya. Tuh guys, Ice lagi main di tamannya tuh, muter-muter. Nah, menu kita yang pertama udah dateng guys, pecak ikan nila. Kemudian ini nila goreng, sayur asem, ikan asin, tumis kangkung, jengkol goreng, tempe mendoan, seporsi isi 5 ya guys. Bakwan jagung, seporsi juga sama ya guys, isi 5. Ayam penyet. Nah, ini teh spesial dan unik di resto ini guys, namanya teh kembang telang. Lihat tuh warnanya biru. Nah, ini untuk yang varian dingin guys, namanya es telang timun serut. Tak lupa juga kita pesan kopi guys, kita pesan kopi gula aren hot. Pesanan sudah datang semua, sekarang waktunya makan. Selamat makan guys. Lihat tuh, Ica and Fams makannya pada lahap-lahap banget. Karena nasinya kurang, ada yang nambah guys, kita nambah 2 piring. Masakannya enak guys, bumbunya berasa.
yang varian dingin juga sama guys. Kalau diperas seperti ini, warnanya akan berubah jadi ungu. Teh kembang telang ini juga memiliki banyak manfaat loh guys. Salah satunya untuk kekebalan sistem tubuh dan antioksidan yang alami guys. Selain itu, masih banyak manfaat dari teh kembang telang ini. Penampakan dari pohon kembang telang guys, jadi seperti ini rupanya. Tapi sayang kembangnya lagi tidak mekar guys. Karena kita sudah selesai makan, sekarang waktunya bayar. Jadi ini gambaran kasirnya guys, seperti ini. Waktunya Ica and Fams pulang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Terus support channel ini ya. See ya.